Program ini kecil tapi sangat berarti ya. Cuman kayak gini, kayak kertas ini bisa sebagai anti radiasi, juga bisa sebagai kekuatan tubuh kita. Orang yang biasanya loyo-loyo kayak seperti ini kan loyo ya. Makanya tak pilih yang loyo. Kenapa? Pak Hadiono ini loyo, Gus Maju tapi loyo. Makanya nanti saya demokan Zeta Zero, gimana Pak Hadiono bisa jadi kuat ya. Baik, sekarang Pak Agus coba menarik Pak Hadiono. Pak Hadiono di sini, di sini. Jangan di sini ya. Tangannya ditaruh di belakang. Ya. Terus Pak Agus di sini. Yes. Kudu manut tren ini. Ya, di sini. Coba loh, jangan siap. Ah, gitu. Terus coba nanti ditarik sini sih kuat-kuatnya ya, Pak. Begini tetap gini. Sampai ini ya. Apa? Oke, okay, ya baik. Ini loh Pak, Pak kan benar toh? Ada ini. Nah, dikuat nih ya. Coba ini ditarik, ditarik ke bawah. Pak Nano yang mari, Pak. Tarik ke bawah. Ya, coba coba cara menariknya. Saya gini loh. Agus berusaha merokokkan. Ya, coba, coba sekarang. Nah, sudah ya. Itu kemana nih, Pak? Ya, coba ya. Mulai rumit. Coba, sudah, coba ini. Sudah, lagi-lagi. Kuat-kuatkan. Tarik lagi. Nah, sekarang ini taruh di kantong atau pegang. Dipegang aja kalau nggak ada gunanya. Jangan, harus dipegang. Nanti di tas nggak. Nah, satu, saya hitung sampai 10 ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, trepet, sembilan, nggak sabar. 10, coba. Pak Agus menarik. Jatuhkan ke sini, agak ke sini. Tarik, coba. Masih jatuh apa enggak? Coba. Oh, ya, benar. Kuat, benar. Ya, ini juga bisa dipakai ini pegang ini udah merasa kuat ya. Benar ya? Sekarang benar. Sekarang ini di baru nih monggo. Ini ya, air ini tak taruh dari atas ke sini ya. Nah, ini ya Pak ya. Nih. Nah, ini ditaruh di atasnya, airnya ditaruh di atasnya zero ya. Ini 10 detik juga. Nanti diminum Pak Hadiono atau siapa yang tak Pak Hadiono tadi sudah pegang masih ada ilmunya. Coba siapa lagi Pak Fendi, coba ke sini. Pak Fendi. Ada Pak Agus. Ya Pak Fendi coba, Pak Fendi sini. Coba ditarik dulu, jatuh apa enggak ya? Nanti minum air ini gimana? Coba sini. Coba ditarik. Ya, coba. Coba ditarik ini dikuat-kuatkan ya. Ojo sampai jatuh. Ya. 1 2 3. Jatuh lagi. Dikuatkan lagi coba satu kali lagi. Aduh, satu lagi coba sekarang. Minum air yang di bawahnya ada zero-zeronya. Coba. Iya, diminum. Dikit aja wis. Ya, dikit aja enggak apa-apa. Ini cuma airnya tok ya. Kayak bubur jamu. Baik, sekarang saya hitung 1 sampai 10 lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 coba. Nah, ada kekuatan enggak? Oh, luar biasa. Merasa kuat ya? Merasa kuat? Ya, ini tadi airnya tadi sudah mengandung ion ya.
Jadi ini hebatnya produk Zoera Zero. Harganya cuma 100.000. Kalau mungkin ada yang berminat, bisa ini bisa ditempel di handphone. Mana handphone saya? Ya, handphone ini biasanya kalau kita pegang radiasinya kan banyak. Ini sangat berbahaya untuk tubuh kita. Kalau ditaruh di sini, apalagi orang lagi, bahaya banget. Nggak boleh ya, bisa membahayakan itunya.